I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block. Where that dick, bitches on my line, and you know Bikinnya ombong menggerang rantau, tukar mandan nyusah. Tuyo gundul pesanan, kesering ngampe kendul. Gendul wortel latih lo tampak leyo. Sekarang kalau jalannya miring-miring, itu ya. Belum selesai menaku nong kinong. Ropak moyo terguling ke pengawan solo. Tengah irama alunan nong kinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MTSN 2 Sukabumi kelas 8 ingin mewawancarai ibu yang bernama nama saya Ibu Neng Kusmara Dewi Astuti. Kebetulan saya tenaga kesehatan dari instansi kesehatan yang ada di Jampang Kulon atau Surade Jampang Kulon. Langsung saja pertanyaan yang ke-1, apa sajakah gangguan atau penyakit pada alat ekskresi yang pernah ibu identifikasi selama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang bisa saya sampaikan, kebanyakan di daerah kita ya, kebanyakan sering terjadi gagal ginjal. Itu disebabkan oleh misalkan kita kurang mengkonsumsi minuman air putih, terus banyak makan makanan yang mengandung tinggi garam, seperti itu. Sekitar usia berapakah pasien yang menderita gangguan pada alat ekskresi, misalnya sakit ginjal dan lain-lain yang pernah ibu identifikasi? Dari usia anak juga ada, teridentifikasi gangguan ginjal, dari umur 2 tahun juga ada, sampai umur kalian juga seperti ini ada yang sering itu terkena penyakit ginjal. Bagaimana cara mengobati gangguan atau penyakit tersebut? Kita harus menjaga pola makan, seperti harus banyak minum air putih, nggak boleh jajan kayak cemilan-cemilan kayak basreng, kayak apa namanya, Power App, tahu Power App nggak? Itu teh nggak boleh sebenarnya ya. Minum-minuman Power App, kayak minuman kemasan, kayak ale-ale, teh pucuk, teh gelas, kayak gitu, itu harusnya nggak boleh atau dikurangi. Jangan nggak boleh minum seperti itu ya. Bagaimana upaya kita menjaga kesehatan agar dapat mencegah penyakit pada alat ekskresi? Harus pola istirahatnya yang cukup, terus olahraga ya dek, olahraga kan ini masih masa-masa produktif ya, futsal, main bola di sekolah ya, jangan lupa nggak boleh ngerokok ya. Terima kasih kepada ibu yang telah berkenan untuk kami wawancarai. Ya, sama-sama, Dek. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.